Pada petang ini saya akan sebut beberapa ciri khusus yang ada di dalam akidah Islam yang menjadikannya istimewa berbanding dengan akidah-akidah agama yang lain. Tuan-tuan ikuti dalam debat-debat antara bangsa, antara tokoh-tokoh Islam seperti Ahmad Didat, Dr. Zakir Naik dengan berbagai-bagai pemimpin-pemimpin Kristian di Eropah, terutamanya ada Dr. Nabil dan berbagai-bagai pihak yang hebat-hebat itu. Kalau kita tengok debat mereka itu banyak tertumpu pada aspek ketuhanan, aspek akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Tuan Imam Bilal, Tuan Said, Tuan Sri Pengerusi, Nazir, Timbalan dan lain-lain, AJK dan seterusnya sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada petang ini. Dan Alhamdulillah juga kita telah selamat menjalani satu kewajipan kita sebagai warga negara, iaitu dengan membuat pemilihan yang berlaku kemarin dan keputusannya pun kita dah sama-sama ketahui. Alhamdulillah bagi mereka yang berjaya dan yang tak berjaya itu biasa jelah bagi setiap pertandingan. Selama mana mereka masih meyakini perjuangan masing-masing itu ada asas kebenarannya. Untuk tidak membuang masa, saya akan sambung ceramah saya mengenai akidah ini, tauhid. Sebab saya pun diminta untuk berceramah di sini, ditambah kerana saya mengkhususkan ceramah ini kepada bab akidah dan tauhid. Pada petang ini saya akan sebut beberapa ciri khusus yang ada di dalam akidah Islam yang menjadikannya istimewa berbanding dengan akidah-akidah agama yang lain. Tuan-tuan ikuti dalam debat-debat antara bangsa, antara tokoh-tokoh Islam seperti Ahmad Didat, Dr. Zakir Naik dengan berbagai-bagai pemimpin-pemimpin Kristian di Eropah, terutamanya ada Dr. Nabil dan berbagai-bagai pihak yang hebat-hebat itu. Kalau kita tengok debat mereka itu banyak tertumpu pada aspek ketuhanan, aspek akidah. Tak timbul sangat aspek-aspek sampingan, aspek politik, aspek kenegaraan, aspek undang-undang keluarga. Tapi kalau kita tengok aspek ketuhanan, aspek akidah, mengapa demikian? Tuan-tuan sekalian, apabila kita sebut agama ini, komponen yang paling asas dalam agama ini ialah mempercayai benda-benda yang gaib. Sebab itu dalam ayat Quran pun dipanggil Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang beriman dengan benda-benda yang gaib. Dalam agama, meyakini dan beriman dengan benda-benda yang gaib ini benda yang cukup substance. Apa yang gaib? Segala berita dan segala perkara yang dibawa oleh Nabi kita yang akan berlaku dengan kehendak Allah selepas kematian. Kesemua itu benda gaib yang disebutkan sebagai benda sam'iyat, iaitu benda yang hanya didengar. Tak boleh kita nak proof secara saintifik, nak proofkan secara masuk makmal, tak boleh. Semua agama macam itu. Jadi, mana-mana agama yang boleh membawa satu dimensi akidah yang meyakinkan, yang diterima oleh akal mereka, yang dirasai sesuai dengan fitrah manusia, maka agama itu akan mendapat sambutan yang lebih. Jadi tinggallah dua tiga agama yang dianggap
menguasai dunia sekarang ini, dua agama yang khusus kita sebutlah, agama Islam dan agama Kristian. Sebab kalau agama bukan yang dua ni, ialah disebut sebagai agama ciptaan manusia, Buddha dan sebagainya. Tetapi yang dianggap masih agama Samawi ini, agama Kristian, Yahudi dan Islam. Manakala Yahudi itu mungkin jumlahnya sedikit sebab bentuk pahaman Yahudi sendiri dia khusus kepada kaum Yahudi. Tapi yang betul-betul bersaing sekarang ni ialah agama Islam dan agama Kristian. Dan kalau tuan-tuan tengok, ikuti dengan baik, persaingan yang berlaku dan perdebatan yang berlaku tu berkisar dalam isu-isu ketuhanan. Isu-isu yang berkaitan dengan akidah. Kalau kita tengok yang itu, cuba tuan-tuan tengok perdebatan bagaimana Tuhan tu satu atau dua tu paling hebat. Konsep Trinity. Adakah Isa tu betul-betul Tuhan atau tidak? Is Jesus is Lord? Berbagai-bagai bentuk. Dan konsep satu dalam tiga, tiga dalam satu, bagaimana perdebatan yang hebat. Sehingga bagaimana Zakir Naik dan Ahmad Didat menyebutkan setiap satu provision-provision yang ada dalam Bible tu Allah. Yang pihak Kristian sendiri pun tak mampu nak menghafal macam mereka berdua ini. Kehebatannya. Maka dengan sebab itu tuan-tuan semua, semua itu berlegak dalam aspek ketuhanan. Dan kita sekarang ini pun, yang menjejaskan keimanan seseorang di Malaysia ini, dia tak tertumpu sangat kepada aspek-aspek perundangan, aspek hukum hakam dan keluarga, walaupun ada, tapi tak serius sangat. Tapi berbagai-bagai dakwaan berlaku murtad, berbagai-bagai melaku penyalahan agama, kebanyakannya tertumpu pada isu akidah, isu tauhid. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apakah yang istimewa sangat tentang agama Islam ni dan aspek akidah ni sehingganya mendorong agama-agama lain ataupun penganut-penganut agama lain sanggup meninggalkan agama mereka masuk kepada agama Islam seperti yang sedang berlaku di Eropah berbondong-bondong di akhir-akhir ini dan sekitar 10 tahun terakhir ini. Diramalkan pada tahun 2030 Islam akan mentasi semua agama-agama yang lain. Tapi sekarang ini pun dah 2023, Islam Sunni telah mengatasi Kristian Protestan. Perangkatnya jelas. Banyak tertumpu kepada aspek akidah Islam itu lebih convincing, lebih meyakinkan mereka bagi orang-orang yang mengkaji aspek-aspek ketuhanan. Bagi yang memilih agama kerana nak kahwin, memilih agama kerana ekonomi, memilih agama kerana janji-janji itu seperti yang berlaku pada satu agama, masuk kepada dalaman kerana bawa bantuan, itu pemilihan agama macam itu tak begitu kuat kedudukannya. Tapi pemilihan orang-orang Kristian kepada Islam, yang kita tengok, mereka begitu yakin dengan argumen-argumen yang dibawa, dengan bukti-bukti yang jelas yang dipaparkan oleh tokoh-tokoh ini dengan dibuktikan oleh ayat-ayat Quran yang cukup tangible dan convincing. Maka itu yang puncanya menjadi tarikan utama menyebabkan Islam berkembang dengan pesatnya sekarang ini. Kalau kita tengok kursi kemajuan kebendaan lah, mana ada agama negara Islam yang mengatasi negara Eropah segi ekonomi? Tak ada. Turki walaupun dia maju sikit berbanding dengan negeri-negeri lain sama-sama Islam. Tapi kalau banding dengan Eropah, dengan kalangan EU pun dia tak boleh nak tanding. Tetapi tarikan orang Barat kepada Islam itu bukan kerana ekonominya. Tetapi kerana aspek akidahnya. Sebab itu kalau kita orang Islam ini, kita tidak mendalami akidah kita dengan baik. Kita tidak mengenali dan kita tidak mengetahui keunikan akidah Islam itu yang menjadi punca kekuatan dan tarikan agama-agama lain ataupun penganut-penganut agama lain untuk menerima Islam. Itu kita kena tahu. Jadi untuk waktu yang ringkas ini, saya akan sebutkan beberapa ciri khusus yang menyebabkan agama Islam ini agama yang dipilih dan sesuai dengan perkembangan yang sedang berlaku sekarang. Ada beberapa ciri yang patut saya sebutkan sini. Yang pertama sekali, akidah Islam ialah akidah yang paling jelas. Akidah yang paling clear, tidak ada unsur-unsur complicated. Tidak ada unsur-unsur blur. Tidak ada unsur-unsur yang mengkaburi. Jelas konsepnya.
konsep yang paling unggul sekali dalam konsep akidah Islam ini, di sebalik kecanggihan alam ini, di sebalik kehebatan alam semesta yang luas begini dengan berbagai-bagai kehebatan yang tidak terhingga pada pandangan kita, maka di sebalik ini semua ada satu kuasa yang luar biasa mengatasi segala kuasa. Itulah namanya pencipta Allah. Itu signifikan ataupun maghza atau substance kepada akidah Islam. Maka di sebalik alam yang maha hebat ini, di sebalik cakrawala ini, di sebalik universe ini, bukan setakat dunia, matahari, langit, kesemua ini, di sebalik semua ini ada kuasa yang maha agung menguasai alam ini dan mencipta alam ini dan mengawal urusan alam ini. Pengenalan ini itulah dinamakan pencipta khalik yang kita kenali dengan kalimah Allah. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah itulah yang menjadi pengurusan, yang menjaga pertaribuan perjalanan alam ini dengan berbagai-bagai keadaan. Kita tengok, kita anggap biasa bagaimana matahari naik sebelah timur, jatuh sebelah barat, bagaimana pertukaran siang dan malam, bagaimana sungai-sungai mengalir air yang tak pernah habis, air terjun di bukit-bukit itu tak pernah kering-kering. Semua kita tak fikirkan kehebatan benda itu. Kalau manusia buatlah, nak ambil air di mana tu sampai tak berhenti-henti, tapi air terjun tu dah beratus-ratus tahun tak pernah kering, dan setiap second tu berapa ribu juta metrik air tu, tapi tak kering-kering. Kita hasil heran, takkan tak kering di atas sana tu, tapi tak kering. Orang yang memikir kejadian ini semua, memikirkan di sana ada satu kuasa lain yang mengatur ini semua, yang dinamakan sebagai pencipta, iaitu Allah. Itu basic substan kepada akidah Islam. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, akidah yang simple begini, akidah yang mudah begini, mudah diterima di segi akal, mudah diterima segi orang layman, mudah diterima di kalangan intelektual, bahkan di kalangan orang yang tak begitu cukup akal pun mudah menerimanya. Bahkan dalam ayat Quran disebut banyak tempat, binatang makhluk-makhluk lain juga tunduk bertasbih kepada Tuhan, mengakui adanya Tuhan, tapi secara makhluk-makhluk tersebut. Sebab itu Tuhan sebut dalam satu ayat, tuan-tuan tengok, surah Al-Baqarah ayat 116. Ballahu ma fis samawati wal ard. Segala apa yang ada di langit dan di bumi semua milik Allah. Kullun lahu qanitun. Setiap sesuatu itu, setiap perkara yang ada di bumi dan di langit itu tunduk patuh kepada Allah. Secara patuh, secara akal fikiran macam manusia, patuh secara fitrah yang Tuhan bagi kepada makhluk-makhluk lain, patuh dengan berbagai-bagai keadaan. Maka akidah macam ini, akidah yang mudah diterima, akidah yang masuk akal, akidah yang selari dengan fitrah. Saya telah bertemu dengan satu pasangan Kristian waktu pergi umrah, saya kata dah lebih 10 tahun atau 15 tahun dulu. Saya berbual dengan dia, saya tanya, dia kata dia converted. So saya tanya, dia suami isteri, engineer, ada company sendiri, Chinese, di Malaysia. Why you have chosen Islam for your conversation to become a Muslim? You were originally Christian. Dia kata, after thinking so lot of time, we think that the Trinity concept is not acceptable to our mind. Itu dia jawab. Setelah kami memikirkan dengan dalam, saya dengan isteri saya, memikirkan bahawa konsep Trinity yang kami anuti ini tak dapat diterima dengan akal. Tak boleh diterima. Dia kata, Tuhan tu ada tiga, Tuhan tu satu, satu dan tiga, tiga. Tak dapat diterima. Bahkan kami tak dapat terima juga, Isa itu ada dua identiti. Identiti kemanusiaan, identiti ketuhanan. Dia jawab yang itu. Dan kalau tuan-tuan tengok bagaimana dakwah-dakwah yang berlaku pun, aspek ini ditekankan. Karena aspek ini dia menyusuk perasaan dan diterima oleh akal. Kalau pergi-pergi cakap, kata masuk Islam kena potong sunat, masuk Islam tak boleh makan babi, masuk Islam nak kena, ah, itu jawab dia lari lah. Sebab tu tuan-tuan tengok pendekatan yang macam ini, pendekatan yang selari dengan ketulenan Islam dan selari dengan fitrah yang Tuhan bagi pada manusia. Itu ciri yang paling utama sekali mengapa akidah Islam itu diterima, iaitu akidah yang jelas, clear, simple dan mudah diterima. Jadi kita kena betul-betul, alhamdulillah, kita tak payah bersusah payah untuk mengenali Islam.
Kebetulan datuk nenek kata sejak daripada 1400 tahun dulu, sejak peratus 1411 telah menerima Islam dan kita terima seadanya. Tapi bagi mereka yang mencari kebenaran, ada yang berjumpa, ada yang tidak. Sebab tu saya pergi ke Eropah, berjalan-jalan di Sweden, di Denmark. Negeri itu cukup tamadun, cukup maju. Orangnya berdisiplin. Ya, salah seorang rombongan saya tanya saya, Dr. Hashim, mereka ni semua okey lah. Kalau mereka menganut Islam, alangkah indahnya lagi. Sebab mereka bukan Islam kan? Ha, itu saya katakan. Maknanya yang tidak sempurna pada pandangan kami yang melihat orang Eropah ni, kerana masih mereka tidak beriman dengan Islam. Mungkin dakwah tak sampai ke situ. Itu waktu saya begitu dah lama dah. Sekarang ni mungkin dah berubah banyak. Sebab tu kalau kita pergi ke London, sebagai orang Islam tak rasa kita pergi ke tempat lain. Tak rasa kita pergi tempat asing. Nak makan pemuda, nak solat pemuda sebagainya. Pusat dunia tu London tu. Ya tak? Ha, tu tuan-tuan sekalian. Maka dengan sebab itu, konsep-konsep ketuhanan yang mengenepikan aspek akliah ini, aspek-aspek dogmatik yang hanya memaksa orang percaya, tak boleh nak dipersoalkan, maka aspek akidah macam itu tak dapat diterima. Sebab itu dalam pendekatan dakwah, kalau kita nak impose pahaman akidah dia dengan bentuk, kalau tak buat ini berdosa, kalau tak faham ini tak betul, tak dapat diterima. Kita terpaksa bagi dengan penuh rasional dan diterima oleh akal. Kalau tuan-tuan tak percaya, kalau tuan-tuan tengok pendekatan Asy'ari Maturidi yang menjadi pegangan kita. Prasyarat nak mempelajari sifat 20, mesti mempelajari hukum akal. Pernah dengar hukum akal? Wajib, mustahil dan harus. Bukan wajib buat buat wajib tak buat berdosa, bukan wajib itu. Tapi wajib secara akal. Mustahil secara akal dan harus secara akal. Wajib secara akal macam mana? Mesti di sebalik alam yang hebat ini, mesti wajib ada penciptanya. Akal tak terima alam ini ada dengan tidak ada penciptanya. Maka adanya pencipta itu wajib. Faham tak? Ha, itu wajib secara akal. Mustahil secara akal pula. Mustahil alam yang hebat begini berlaku dengan sendirinya. Ada dengan sendirinya tanpa diciptakan. Akal tak dapat terima. Maka adanya alam ini tanpa pencipta itu mustahil. Maka adanya alam ini dengan adanya pencipta itu wajib. Faham tak? Ha, basic memahami tauhid ni kuat Asy'ari Maturidi. Macam adanya anak, mesti adanya mak bapak. Tapi adanya mak bapak tak mesti adanya anak. Jadi adanya mak bapak harus ada anak. Tak wajib. Tapi ada anak wajib ada mak bapak. Kalau tidak, macam mana? Ya tak? Ha, itu contoh bagaimana hukum akal tadi nak mempercayai adanya Tuhan pun dia akan kembali kepada aspek ini. Dan logik ini terlalu banyak dalam bab-bab tauhid dalam pendekatan Asy'ari Maturidi. Dia tidak berbentuk imposition, tapi dia lebih berbentuk reasoning dan memikirkan dengan akal. Sebab itu dalam dalil-dalil tauhid dalam sifat 20 itu, hujah kita secara akal itu lebih kuat daripada hujah secara ayat Quran. Kita katakan mana bukti kata adanya Tuhan, kita sebut adanya alam ini. Itu simple. Tapi bagaimana tafsirannya? Alam ini tak mungkin ada melainkan ada penciptanya. Maka pencipta itu namanya Tuhan Allah. Itu simple reasoning. Maka dalil secara syaraknya Allahu allazi khalaqa samawati wal ardh, berbagai-bagai ayat. Ha, itu dalil secara syarak, secara nakli. Tapi dalil ini tidak punya kekuatan akliah, mesti dikuatkan dengan dalil akal. Tak mungkin adanya alam ini tanpa adanya pencipta. Maka akidah macam itu, akidah yang simple, akidah yang logik, akidah yang transparent, kita kata gitu. Itu ciri yang utama sekali. Ciri yang kedua, kalau kita tak habis melalui, kita akan sambung sebab saya ada dua kali. Ciri yang kedua, ini pun ciri yang cukup penting, akidah Islam. Akidah Islam ni satu-satunya akidah yang selari dengan fitrah atau selari dengan naluri semula jadi yang Tuhan bagi pada manusia. Sebab itu fitrah ini, kalau siapa-siapa yang menafikan fitrah ini, kita harus ambil banyak-banyak lah. Kita ambil contoh gini dulu. Ada agama di dunia ini, dia menafikan fitrah ini. Nak jadi orang baik, jangan makan langsung mula hidup. Kena makan sayur je. Tu menolak fitrah tu.
Selagi segi fiziologi tak kena makan sayur, bawa sehat je tak? Ada satu agama, nak menjadi baik, jangan kahwin sama sekali. Maka duduklah di dalam gereja, kenapa tak payah kahwin. Tapi akan jadi skandal dalam gereja. Sebab dia menolak fitrah. Faham tak? Tapi Islam menerima fitrah itu. Melayan nafsu, sebab itu fitrah. Tapi in proper way. Kalau tak ada proper way, ikut suka saja dia akan jadi binatang. Jadi berzina, jadi apa. Boleh kamu layan fitrah itu, nafsu. Boleh kahwin, boleh dapat seks. Tapi in proper way, kahwin dengan elok. Apa sebab perlu pada perkahwinan? Sebab kamu akan bertanggungjawab. Sebab yang mendatangkan perkahwinan, anak pinak semua kamu bertanggungjawab. Sebab itu disunatkan, diwajibkan melalui proses perkahwinan. Maka ini semua proses fitrah. Proses memenuhi kehendak fitrah semula jadi. Jadi hukum syariat itu selari dengan fitrah. Bab kahwin. Ha, begitu juga tentang bab akal ni. Bab mencari Tuhan, mengenali Tuhan ini. Tuhan sebut dalam satu firman Tuhan yang cukup popular ayat ini. Surah Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah mukamu wahai Muhammad kepada agama ini. Agama Islam ni. Agama yang paling suci, yang paling murni sekali. Fitratullahi allati fatarun nasa 'alaiha. Yang mana agama ini Tuhan letakkan fitrah. Telah letakkan naluri kemanusiaan yang berada di atas agama ini selari dengan fitrah kemanusiaan yang ada pada manusia. Bermana agama Islam kita ni, terutama berakidah, selari dengan fitrah akal fikiran yang Tuhan telah letak semula jadi. Iaitu, saya akan sebut kejap lagi. La tabdila li khalqillah. Kejadian Allah yang selari dengan fitrah ini tidak boleh ditukar dengan yang lain. Sebab tu nak buat anak tiruan pun tak boleh. Nak hidup laki-laki dengan laki-laki pun tak kahwin. Kahwin pun tak boleh, sebab itu melawan fitrah. Sebab di barat pun saya tengok, mengapa institusi perkahwinan itu mesti dijaga. Dia katakan yang dikatakan perkahwinan tadi mesti berlaku perhubungan jenis antara laki-laki perempuan yang memungkinkan melahirkan anak. Kelemandu tu cerita lain. Barulah diiktiraf sebagai perkahwinan memenuhi kehendak fitrah. Tetapi kalau sekadar duduk bersama membuahkan seks laki-laki dengan laki-laki, maka itu bukan fitrah lagi dah. Melawan fitrah. Bahkan melawan binatang pun tak ada macam itu. Ha, ini nak menceritakan bahawa ajaran Islam tentang perkahwinan misalnya betul-betul memenuhi kehendak fitrah. Zalika dinul qayyim. Itulah agama yang paling benar. Agama yang cocok dengan fitrah. Walakin aksar nasi la ya'lamun. Tapi malangnya ramai daripada manusia tidak mengetahui. Mana ramai manusia tak menyedari hal ini. Yang agama Islam itu begitu selari dengan fitrah semula jadi manusia. Tuhan sebutkan ini menepati seperti mana disahkan oleh hadis Nabi yang paling popular. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan atas fitrah. Di atas lahirkan di atas fitrah semula jadi, naluri semula jadi manusia. Dan disebutkan sini fitrah sini ialah dilahirkan sebagai fitrah beriman kepada Allah, fitrah Islam. Hadis itu menyebutkan wa innama abawahu yuhawwidani aw yunassirani, yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani ialah kedua mak bapaknya. Bermakna fitrah semula jadi manusia itu dilahirkan itu ialah fitrah Islam. Dia bertukar menjadi Yahudi, Kristian, Majusi dan berbagai-bagai ialah environment sekeliling. Dan environment sekeliling itu yang paling utama ialah mak bapak. Dan ini di segi psikologi pun diakui begitu. Membentuk tingkah laku utama anak-anak ni ialah mak bapak. Sukar kita nak membayangkan anak yang baik datang daripada keluarga yang tak baik. Kuat suara tu minta maaf ya, Pak Haji. Minta maaf sikit suara ni. Minta maaf sikit suara tu kuat sampai sini. Minta maaf ya. Kuat dia sampai sini, minta maaf. Minta maaf ya. Maka sampai itu tuan-tuan sekalian. Fitrah yang begini, sehingga anak itu dilahirkan di atas asas fitrah. Yang mengubah fitrah ini menjadi anak atau bukan Islam ialah mak bapaknya. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita menafikan realiti ini, sebab itu anak-anak yang dilahirkan sebelum, dia panggil sebelum mukallaf lah. Ada katakan sebelum mumayyiz. Kemudian mati dalam keadaan sebelum mukallaf, dia tak dosa apa-apa. Itu pendapat jumhur. Sebab dia berada di atas asas fitrah. Di atas asas dia tak boleh pilih lagi.
Dan ini diakui oleh undang-undang dunia pun macam itu. Budak-budak tu dia akan diberi kuasa memilih cukup umur 18. Kalau dulu 21. Lepas itu baru dikira dia berhak memilih agama apa. Tetapi mengapa jadi pergelutan di mahkamah apa sekarang ini? Puncanya memang diakui budak tu sebelum mukallaf itu agamanya tak menjadi satu perkara yang menjadikan dia berdosa atau tidak sehingga dia cukup umur. Tapi mengapa benda itu menjadi isu perebutan mak bapa? Puncanya begini. Sebab budak tu dibesarkan mengikut environment kedua yang membelanya. Kalau dia dilahirkan sebagai seorang Islam pun, kalau dibela oleh orang bukan Islam, kemungkinan besar dia akan jadi bukan Islam. Ha, ini yang menjadi pergaduhan, pergelutan, perebutan di mahkamah. Itu punca itu. Begitu dia, pihak dia pun yang bukan Islam tu, kalau mak dia tak Islam, bapaknya masuk Islam, bapaknya bawa anak bersama, tapi maknya tak dapat terima sampai perebutan di kes mahkamah seperti yang telah berlaku dan sedang berlaku, maka dia tak hendak dia menafikan hal ini. Maka dengan sebab itu nasib budak ini bergantung kepada siapa yang berjaya dalam kes mahkamah. Ha, itu yang menjadi punca perebutannya, bukan kerana fitrah semula jadinya. Ha, ini yang menjadi asas perjuangan pasangan-pasangan ini. Apabila anak itu dilahirkan begitu, maka milik siapa? Siapa yang boleh menentukan masa depan dia segi agama? Memang kalau kita tengok pendidiknya, maka hadis ini mengesahkan mak bapaklah yang akan membawa dia ke mana. Sebab itu dia katakan, mak bapak ini tuan-tuan sekalian, pencetus basic utama yang melahirkan berbagai-bagai fitrah kepada anak di segi nak mewujudkan anak itu beriman dan sebagainya. Maka hakikat ini jangan kita tolak. Sebab Islam itu sendiri ialah agama yang selari dengan fitrah. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga, akidah Islam ni akidah yang pasti. Akidah yang sah. Akidah yang dah establish, yang tak mungkin bertukar ganti dengan berbagai-bagai doktrin baru. Kalau tuan-tuan tengok dalam Christianity pun permulaannya Nabi Isa tu memang clear seperti Old Testament, tapi lepas tahun 325 Masih itu telah ditukar pada konsep Trinity dan berbagai-bagai. Bahkan perkembangan yang berlaku kemudian pun dalam konsep ketuhanan ni bertukar, banyak agama begitu. Sebab itulah bab ini tuan-tuan sekalian. Ha, ini minta maaf dia. Kerana akidah Islam itu akibah yang begitu tangible, akidah yang tak menerima sebarang perubahan, tak menerima sebarang penyesuaian, dia mesti tulen mengikut apa yang Al-Quran bawa dan mengikut apa yang Nabi bawa, jangan tambah, jangan kurang walaupun sedikit. Maka dengan sebab itu berbagai-bagai ajaran sesat yang telah difetuakan sebagai menyeleweng itu banyak berkaitan dengan isu-isu akidah. Tak kira lah atas nama tarikat, atas nama tasawuf, atas nama free thinker, apa semuanya tu, kerana kesemua itu berkaitan dengan aspek akidah. Kalau yang lama-lama tu kita clear khurafat, percaya tok nenek, percaya pada hantu jemalang. Tapi yang modern-modern ni, macam fatwa liberal, fatwa religious pluralism, fatwa secularism yang memisahkan agama daripada kehidupan, mereka telah memikirkan benda itu semua kerana itu bercanggah dengan konsep-konsep tertentu dalam akidah Islam. Kita kata macam, mengapa Islam menolak liberalism dari segi akidah? Mana agama itu lebih kurang sama saja. Seperti mana pahaman liberalism yang kuat itu. Sebab dia bertentangan dengan konsep akidah Islam. Agama yang tuan terima itu satu saja, Islam. Inna dina inda Allah al-Islam. Maka prinsip ini tak boleh dikompromi. Ayat Quran yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang memilih agama lain sebagai pegangan hidupnya, tak boleh terima sama sekali. Jadi walau macam mana kita nak cari perdamaian, walau macam mana kita ingin berhidup berdamai-damai, tapi aspek-aspek yang melibatkan akidah macam ni kita tak boleh berkompromi. Tak kira atas nama liberal ke, atas nama sekular ke, dan berbagai-bagai pahaman yang sedang menulat di setengah-setengah negara. Tapi bila fatwa ini dikeluarkan, banyak orang menentang. Sebab mereka begitu percaya dengan konsep-konsep itu sehingga mereka tidak begitu mendalami aspek akidah. Kita katakan orang yang percaya the freedom of religion tu, semua agama itu berhak dia nak tukar sebarang agama, hak peribadi dia. Memang human right ini antara ciri yang paling utama, hak asasi manusia. Tapi dari segi Islam, dia tak nak menganut Islam, tak boleh paksa. Biarlah dia terima nasibnya dari segi Tuhan itu.
Tapi once he became a Muslim, dia converted pada Islam, dia prohibited forever untuk tukar kepada agama. Tak boleh sama sekali. Maka freedom, kebebasan beragama kita ni lebih berbentuk separuh saja. Tak complete seperti mana barat nak. Jadi kalau ada orang Islam yang masih berpegang pada pahaman freedom of religion yang macam itu, menjejaskan akidah dia. Sebab pendirian mengatakan kita tak boleh memilih agama lain, itu dah clear. Kalau ada unsur-unsur syirik pun boleh menganggap akidah kita pun telah ditolak. Inikah pula dengan sengaja memilih agama lain? Lagi-lagilah ditolak. Ha, ini yang jadi masalah tuan-tuan sekalian. Pergelutan yang sedang berlaku di antara pahaman-pahaman dunia ni, pahaman-pahaman ideologi-ideologi moden ni yang bercanggah banyak tempat-tempat yang penting sekali yang bercamah dengan akidah Islam yang kita perlu kena jaga. Jadi ada orang dia tak ambil kisah benda-benda gitu. Walaupun kemungkinan dia ada pahaman-pahaman macam itu, tapi dia tak peduli. Dia nak gaduh, nak bertengkar, dia tak nak. Dia orang biasa, tapi dia mempunyai pahaman-pahaman macam itu. Maka jejas akidah dia. Sebab penentuan kata agama lain itu tak boleh diterima. Agama Islam saja yang diterima di sisi Allah. Siapa yang memilih agama lain itu ditolak, telah sabit daripada Al-Quran dan Hadis, bukan rekaan ulama. Tiba-tiba kita nak mempertikaikan hal ini kerana kita rasa pahaman-pahaman human right tadi agak betul. Ha, ini masalah dia. Kita harap pada itu tak berlaku. Kita menerima sebahagian besar daripada hak-hak asasi manusia yang diisytiharkan tahun 46, berapa saya tak ingat. Tapi aspek-aspek ini telah dibuat beberapa convention di kalangan negara-negara Arab membantah. Tapi mereka buat pidak-pidak yang minor, tapi benar-benar yang besar itu dikekalkan. Ha, ini apa boleh buat. Tapi kita jangan kita pegang sama sekali dan kita jangan percaya sama sekali doktrin-doktrin yang telah difatwakan secara resmi bercanggah dengan akidah Islam. Itu yang ketiga. Yang Tuhan sebut ayat yang menyeru hal ini. Tuan-tuan buka surah Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'un syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zan billah. Adakah mereka, iaitu orang-orang yang mensyirikkan Allah ini, bagi mereka ada sekutu-sekutu yang lain yang mensyariatkan daripada agama ini dengan berbagai-bagai perkara yang Tuhan tak izinkan. Sebab itulah kalau kita meminda-mindalah aspek-aspek akidah terutamanya, dengan cokok tambah di sini, dia akan menjadi bida'ah yang cukup besar. Kalau dalam lebat pekah pun dah ada bida'ah, tahlil, macam-macam pendapat yang telah berlaku. Ini kan dalam bab akidah, lagi-lagi tak boleh kompromi. Dalam bab fiqh tu mungkin setakat dosa pahala aja, tapi dalam bab akidah jangan sekali-kali nak diadjustkan untuk menyesuaikan dengan pahaman-pahaman peribadi. Yang sedang berkembang sekarang ni adalah idea-idea yang telah difatwakan sebagai sesat dari segi akidah, masih ada orang yang berpegang pada idea-idea itu. Itu cukup-cukup berbahaya. Misalnya ada setengah pihak menolak institusi perkahwinan. Dia ada duduk bersama tapi tanpa kahwin. Menolak terus institusi perkahwinan itu sebagai tak betul. Ada orang juga dengan kerana dia memperjuangkan equality gender ini, laki-laki dengan perempuan 100% sama. Maka pesaka juga mesti satu-satu. Tak boleh satu-dua. Menolak hukum Al-Quran. Maka jejas akidah tu. Bukan setakat menolak hukum pekah, tapi menjejas akidah dia. Sebab benda itu clearly provided by text of Al-Quran, bukan pendapat ulama. Begitu juga dia tak setuju madu, dia menolak bulat-bulat dokumen madu itu. Dia tak, ya Al-Quran segini tak boleh pakai, tak betul, tak terima segi akal, tak sesuai zaman moden. Dia kena mengucap balik. Sebab itu clearly, bukan sahaja benda itu berdosa segi fiqh, tapi menjejaskan akidah. Kerana mempertikaikan sesuatu yang dah clearly, dah benda yang betul-betul tak boleh dinafikan. Dia akan menolak konsep syahadah dia. Itu yang bahaya tuan-tuan sekalian. Hal-hal yang berbentuk akidah ni terlalu serius. Dan banyak yang mencacatkan akidah ni. Benda yang abstrak. Tersembunyi. Minda dia. Ya tak? Kalau setakat yang mencacatkan amal ibadat ni, kita nampak lah. Dia pakai baju tak ubah cantik. Dia solat pun terbuka baju. Kemudian tumitnya tu mungkin ada sikit najis. Kita nampak, senang kita tegur. Kalau lah cacat dari segi fizikal, bajunya tak cantik. Tapi kalau cacat ataupun terjejas segi mindanya dan konsep-konsep akidah ini, siapa nak tahu? Suami isteri pun tak boleh tahu.
Melainkan mereka betul-betul mendalami aspek tauhid, saling ambil tahu, mungkin boleh tahu. Ya tak? Jadi bagaimana kalau begitu, maka dengan sebab itu Islam tidak merestui sama sekali campur kahwin ni. Mana orang Kristian nak kahwin dengan Islam duduk bersama, Islam takkan restui sama sekali. Dulu pernah, sekarang tak ada lagi dah. Sebab dia akan bercampur dengan aspek-aspek akidah ini. Mau tak mau akan jadi begitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, akidah Islam ni akidah yang berasaskan kepada bukti-bukti yang tangible evidence. Penuh dengan bukti-bukti yang menguatkan akal. Sebab itu dalam seluruh aspek ketuhanan dalam Islam, terutamanya aspek-aspek mempercayai adanya Allah, kesemuanya dibuktikan oleh akal dan dikonfirmkan oleh ayat-ayat Quran. Bukti adanya Allah, terlalu banyak ayat-ayat Quran berjela-jela, tuan-tuan tengok. Bukti Allah itu maha berkuasa, ayat Quran berjela-jela. Bukti Allah itu maha mendengar, ayat Quran berjela-jela. Sebab itu macam Tuhan dia berada di mana? Wahuwa alal arsy istawa, dia berada di atas istiwa. Ulama semua mengakui ada Tuhan berada di arsy. Tapi nak tafsirkan arsy macam mana, itu saja yang jadi perbezaannya. Tapi tak menafikan Tuhan berada di arsy. Tapi bagaimana nak tafsir, ini timbul. Asy'ari kata begini, mazhab ni kata begini. Yalah, itu je perbezaan minor yang menjadi khilafiah. Tapi asasnya begitu. Tuhan tu ada tangan, diakui oleh semua. Tapi tangan yang macam mana? Adakah betul-betul tangan? Maka ditakwilkan. Tangan itu bukan tangan tapi kuasa. Ayat Quran itu tak dinafikan. Tapi memahami ayat Quran itu berbeza. Yang dipanggil ayat mutasyabihat. Mana ayat Quran tidak ditolak. Tapi memahami ayat-ayat yang macam itu. Yang dipanggil ayat mutasyabihat. Jadi masih berbentuk minor. Cuma tidak menolak konsep itu secara total. Tapi memahami ayat-ayat itu secara yang tepat. Mengikut mazhab yang berbeza-beza dalam bab tauhid. Sebab itu kita katakan tuan-tuan tengok. Kalau dalam agama-agama lain dia ada konsep. Percaya, jangan tanya-tanya lagi dah. Sebab itu saya pernah tengok dalam debat-debat Kristian juga. Apabila ada di kalangan-kalangan penganut Kristian nak tanya konsep Trinity dengan mendalam, akan ditolak mentah-mentah oleh pihak gereja. Jangan persoal benda itu. Percaya, cukup. Dan ini menjadi pusat perkara yang meragukan mereka. Bahkan dalam Islam, mengapa Tuhan itu satu pun ada hujah dia. Tidak boleh dua. Qul wallahu ahad. Allah sampai berbagai ayat yang lain. Ada ayat lain yang menyebut kalau Tuhan itu dua, akan jadi berbagai-bagai kemusnahan di alam ini. Seperti mana pemimpin, kalau ada dua pemimpin akan berebut. Maka Tuhan juga kalau ada dua akan jadi begitu. Ada ayatnya yang menyentuh. Saya tak hafal ayat itu. Jadi keseluruhan doktrin-doktrin asas dalam akidah Islam itu dibuktikan dengan bukti yang cukup kuat. Bukti akal dan bukti teks. Teks yang paling authority, Al-Quran dan Hadis. Bukan teks cakap ulama apa semua, bukan. Sebab tu Tuhan sebut surah Al-Baqarah 111 dan surah An-Naml ayat 68. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kata kepada mereka wahai Muhammad, iaitu orang yang bukan yang menafikan hal Tuhan ini, datangkanlah bukti kamu yang betul-betul, kalau kamu ada bukti nak membenarkan dakwaan kamu tu. Kemungkinan ayatnya juga ditujukan kepada orang Kristian yang percaya kepada satu daripada tiga, tiga daripada satu. Sebab itu kita tuan tengok debat yang ditimbulkan oleh Zakir Naik berkali-kali. Dia mencabar, dia kata, you prove me any single article atau single words yang menunjukkan Isa pernah mengatakan aku sebagai Tuhan. Tunjuk di mana-mana artikel dalam Bible. Ya tak? Dia cabar berkali-kali. Dia orang tak boleh tunjuk. Menunjukkan Isa sendiri pun menolak. Ayat Quran menyebutkan banyak tempat. Isa tak pernah mengaku dia sebagai Tuhan. Aku juga hamba macam kamu, semualah Tuhan. Tapi tiba-tiba dalam mereka mengatakan Isa itu sebagai Tuhan. Di mana buktinya? Ini yang menjadi perdebatan yang hebat. Sebab mereka mendakwa sesuatu tanpa membuat bukti yang kuat. Jadi bagi orang-orang yang mempertikaikan hal ini, maka itu yang timbul perubahan besar-besaran di Eropah sekarang ini. Mereka menganyak menganut Islam. Cuma halangan-halangan yang berlaku, segi teknikalnya mereka ada kuasa, segi media, berbagai-bagai fitnah menuduh Islam ni menindas wanita.
Islam ni agama yang kolot, Islam ni agama yang hampir bagai-bagai kerana mereka menguasai media, tu tak selari dengan pendirian mereka, mungkin payah nak dapat favor dia. Hari ini sikit sebanyak hindran kepada perkembangan Islam. Itu pun tidak boleh menghalang terus. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam ayat Quran dikatakan oleh ulama, dalam sekitar 300 ayat saja yang directly berkaitan dengan hukum hakam. Bahkan dalam bab kenegaraan ni satu atau dua ayat je. Undang keluarga yang paling banyak sekali di antara 300 tu. Jadi yang lebih 6,300 ayat lagi mana? Banyak dia kata ke semua itu directly atau indirectly pergi kepada mengesahkan Allah dan mengagungkan kehebatan Allah dan menunjukkan itu semua bukti kata ada tandanya Allah. Sebab itu dia panggil ayat. Ayat tu tanda-tanda, bukti-bukti, dalil-dalil. Asal perkataan ayat tu maknanya yang itu. Cuma kita guna ayat ni, ayat bacaan gitu. Tapi asalnya ayat tu tanda-tanda, bukti-bukti adanya Tuhan di alam semesta ini. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, marilah kita menjadikan asas keyakinan kita ni berada di atas asas akidah yang penuh dengan bukti yang meyakinkan. Maka dengan itu tuan-tuan sekalian, apabila pendekatan yang bercorak akidah ini, kita sebut contohnya macam percaya kepada akhirat, neraka dan syurga. Orang tak begitu takut kepada syurga dan neraka. Neraka dia tak begitu takut, mereka terus buat maksiat. Tapi kalau benda seksa dunia akan ditahan oleh polis, mereka cukup takut sebab mereka nampak tengok. Begitu juga janji kita nak dapat pahala di syurga pun, buat endah tak endah aja. Tapi kalau janji nak dapat hadiah di dunia ni, beratur 2 jam. Sebab dia nampak tengok. Jadi selagi kita berasaskan pandangan mata kasar saja sebagai bukti keyakinan kita, bukan berdasar kepada pandangan mata hati, maka kata ulama, kita melihat dengan mata hati itu lebih jelas daripada kita melihat dengan mata kasar. Mata hati ialah melihat fenomena alam ini semua kepada bukti adanya Allah. Jadi bagaimana kita nak meyakini akhirat, syurga, neraka tadi? Apabila kita meyakini adanya Allah dan meyakini Al-Quran itu semuanya betul, meyakini apa yang Nabi Muhammad bawa itu betul, maka apa berita yang Nabi Muhammad bawa tidak jadi masalah lagi dah. Sebab itu orang yang takutkan seksa neraka itu, dia lebih takut daripada seksa jail. Orang yang mengejar pahala syurga itu, lebih dia ingin daripada dia mengejar berbagai-bagai habuan secara dunia. Sebab keyakinan kepada benda itu lebih-lebih mengatasi. Ini perbezaan yang membawa kepada perbezaan komitmen di dalam hidup kita untuk patuh memerlukan agama. Ada lagi satu yang terakhir kalau sempat. Yang kelima, akidah Islam ialah akidah yang paling sederhana. Sederhana ni bukan maknanya tak baik sangat, tak kuat sangat. Akidah pertengahan. Akidah yang tidak ekstrim maknanya. Itu maksudnya. Bukan sederhana ni. Oh dia ni sikap sederhana aja. Dia ni tak kaya sangat. Tak. Bukan macam tu. Kesederhanaan sikap akidah yang berada di tengah-tengah antara yang ekstrim dengan yang begitu-begitu yang. Yang ekstrim sangat tak percaya langsung kepada adanya Tuhan. Etis. Oh itu dahsyat. Mana ekstrim lagi satu pihak pula. Adanya Tuhan tapi berbagai-bagai Tuhan. Sampai Tuhan pokok, Tuhan matahari, Tuhan kayu, Tuhan berbagai-bagai. Jadi berbagai-bagai ini yang satu pihak langsung tak percaya kepada adanya Tuhan. Yang satu pihak adanya Tuhan tapi Tuhan yang berbagai-bagai. Maka akidah Islam ni akidah yang betul-betul memenuhi kesemua ciri-ciri ketuhanan yang menolak kedua-dua ekstrim ini. Maka dengan sebab itu saya kata saya akan sambung penghuraian ayat ini. Sebab saya sampai ke lima ini. Nak menolak bagaimana nak memastikan yang akidah Islam, akidah yang berada di tengah-tengah di antara dua ekstrim ini. Maka akidah ini menjadi akidah pilihan. Jadi saya rasa saya berhenti setakat itulah dulu. Untuk memberi kita sembahyang jemaah Aisyah. Lepas itu ada, oh ya tidak, sembahyang banyak itu besok ya. Jadi maafkan saya dengan pendekatan yang tak sepertinya ini. Saya akan cuba tekankan juga aspek-aspek ini untuk kebaikan kita bersama. Ingatlah tuan-tuan sekalian, keselamatan kita dari segi akidah ini lebih utama dan lebih penting daripada keselamatan kita dari segi fizikal, badan kita sihat, rezeki kita baik. Itu nombor dua, nombor tiga. Tapi keselamatan kita dari segi akidah ini nak menjamin supaya kita berada di atas la ilaha illallah sepanjang masa. Kalimat tauhid ini amat-amat penting.
dan kita ikrar wahia kalimatul haq, itulah kalimah yang paling benar sekali, yaitu kalimah tauhid. Alaiha nahya, di atas kalimah ini kami hidup, di atas kalimah ini kami nak mati, dan di atas kalimah ini kami akan dibangkitkan. Kita nak pastikan benda itu berlaku kepada kita. Itu saja perkara utama yang menjadi mesej saya pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.